Hello, what's up? Saya sekarang udah di stasiun Cicalengka. Perjalanan tadi dari stasiun Bandung ke Cicalengka ditempuh dalam waktu 1 jam 10 menit ya. Jadi kita udah sampai di stasiun Cicalengka. Inilah kondisi stasiun Cicalengka. Stasiunnya kecil. Jadi untuk pemberhentian kereta api lokal ya di sini. Oke. Subscribe, komen. Hello, what's up guys? Balik lagi di Tony Napitupulu channel. Kita akan balik lagi bahas review mengenai stasiun Cicalengka. Stasiun Cicalengka merupakan stasiun kereta api kelas 1 yang terletak di Cicalengka Kulon, Cicalengka, Bandung. Stasiun yang terletak pada ketinggian 689 meter ini termasuk dalam daerah operasi 2 Bandung. Stasiun ini berada tak jauh dari Jalan Raya Cicalengka Majalaya. Stasiun ini adalah stasiun utama di Kabupaten Bandung yang masih aktif setelah adanya pemekaran wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat. Stasiun ini memiliki 3 jalur kereta api dengan jalur 2, merupakan sepur lurus. Stasiun ini cukup ramai karena merupakan stasiun terminus bagi perjalanan kereta api lokal Bandung Raya dan juga salah satu stasiun pemberhentian bagi perjalanan kereta api lokal Cibatu. Rata-rata penumpang stasiun ini adalah pelajar, mahasiswa, dan pegawai dari wilayah Cicalengka, Nagreg, Cikancung, bahkan ada dari Cimanggung, Kabupaten Sumedang, dan Limbangan, Kabupaten Garut. Stasiun ini mempunyai sinyal pengulang mekanik di sebelah barat dan timurnya, karena ada jalur rel menikung cukup tajam sebelum dan sesudah stasiun ini. Stasiun ini juga mempunyai turntable dan corong air yang sudah tidak berfungsi lagi. Pada tahun 2018, turntable stasiun dipugar dan dicat sehingga dapat digunakan kembali. Tetapi pada prakteknya, turntable ini masih sangat jarang digunakan. Stasiun ini mempunyai keunikan, yakni jika penumpang kereta api lokal belum turun dari kereta seluruhnya, penumpang yang akan naik tidak diizinkan untuk memasuki peron. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penumpukan penumpang di dekat pintu kereta.